Setiap kisah pasti diakhiri dengan bahagia ataupun sedih. Dalam episode kali ini, Teror Sang Penunggu akan berkisah tentang sejarah Desa Jangga. Sebenarnya, sejarah ini begitu tragis dan sangat memilukan untuk dikisahkan. Akan tetapi sebagian masyarakat percaya dengan adanya sejarah yang telah diabadikan menjadi nama sebuah desa di Kecamatan Losarang ini. Lalu bagaimanakah kisah sejarahnya? Mari simak tayangan berikut ini sampai habis ya. Dan jangan lupa subscribe dulu channel ini, agar kalian tidak ketinggalan episode-episode Teror Sang Penunggu selanjutnya. Sejarah Desa Jangga Kecamatan Losarang. Dikutip dari Indramayu Tradisi. Kata Jangga diambil dari perkataan Tugel Janggane, yaitu ketika terjadi peristiwa tempat putusnya kepala Nyi Siti Sophiah. Konon kejadian tragis ini dilatar belakangi oleh kekalahan saat perang antara Indramayu dengan Sumedang. Pada waktu itu, prajurit Sumedang yang kalah perang dengan pasukan Indramayu, pulangnya berbuat onar dan membalas dendam kepada siapapun yang mereka jumpai. Di sepanjang jalan, ketika pasukan Sumedang yang melihat atau bertemu wanita yang cantik, mereka rebut dan dibawa paksa ke Sumedang untuk dijadikan istrinya. Konon, waktu itu ada seorang wanita cantik keturunan Tionghoa ia hadang lalu ia bawa ke Sumedang. Melihat putrinya dibawa sama pasukan Sumedang, orang tua gadis tersebut meminta tolong kepada seorang yang berkuasa di daerah ini yaitu Ki Campu. Dengan kesaktiannya Ki Campu, berhasil merebut kembali putri dari turunan Tionghoa itu. Lalu dikembalikan kepada orang tuanya. Bahkan wanita pelarian dari Bugis pun rurut menjadi korbannya, wanita itu bernama Siti Sophiah. Tetapi karena ia seorang wanita ksatria, ia melawan dengan sekuat tenaga sehingga prajurit Sumedang kewalahan. Namun akhirnya Siti Sophiah menyerah dan dihukum dengan cara tubuhnya ditarik ke kanan dan kepalanya ke kiri, sampai putus lehernya atau Tugel Janggane. Sementara itu, jasad Siti Sophiah dimakamkan oleh warga sekitar. Jika sekarang makam Siti Sophiah dikenal dengan nama Buyut Simpruk. Dari kejadian ini, Siti Sophiah sekarang menjadi sifat dan itikad masyarakat Desa Jangga, yaitu bila ada orang jahat masuk ke daerah Jangga, pasti akan tertangkap oleh penduduk setempat. Lalu, penduduk setempat tanpa menunggu perintah dari pimpinannya atau kepalanya, mereka bersama-sama menangkap penjahat atau musuh yang kebetulan berbuat onar di tempat ini. Menurut beberapa sumber, di Desa Jangga ada tempat peninggalan zaman dahulu yang sekarang masih ada yaitu bekas kantor Belanda yang mengurus rumah sakit hewan. Sementara di Blok Karanganyar dahulunya ada balai musyawarah dan sumur keramat berbentuk segi empat dan sebuah jambangan besar tempat mandi Nyi Muntar istri Ki Muntar. Yang konon merupakan surau atau masjid yang pertama di Losarang. Sumur keramat berbentuk segi empat ini adalah peninggalan Ki Muntar. Dahulunya tempat itu sering dipakai untuk mengobati orang yang sakit panas atau orang yang sakit mata. Sementara itu, dahulu bangunan Balai Desa Jangga terbuat dari material batu bata merah, dan diberi gambar wayang sekotak. Konon, di atas Balai Desa Jangga juga masih ada buku lama dengan paku Masjid Agung yang panjang berbentuk segi empat. Bagaimana menurut kalian sahabat? Jika kalian suka dengan kisah sejarah ini silakan like, subscribe, dan share ya. Nantikan episode Teror Sang Penunggu selanjutnya ya. Tetap di Teror Sang Penunggu.